Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Shaliza dari PerBSN. Hari ini saya ingin berbicara tentang perbezaan antara kad kredit dan kad medical. Tahukah anda perbezaan antara kedua-dua kad ini? Ini adalah kad kredit. Kad kredit ini memberikan kemudahan kredit kepada anda untuk berbelanja. Maksudnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran balik kepada apa yang anda telah belanjakan. Had kad kredit ini ditentukan oleh pihak bank. Ini pula adalah kad medical dari PerBSN. Kad medical ini memberikan kemudahan cashless facilities jika anda mendapat rawatan di hospital. Tiada lagi istilah pay first then claim bila anda menggunakan kad medical ini. Kos perubatan anda akan ditanggung oleh PerBSN setelah diluluskan berdasarkan kepada terma dan syarat. Bayaran kos perubatan ini dibiayai dengan menggunakan dana tabarruk iaitu wang yang dikumpulkan dari peserta-peserta untuk membantu antara satu sama lain. Tahukah anda bahawa kad medical ini juga mempunyai had penggunaan? Oleh itu, pastikan anda menggunakan kemudahan kad medical ini bila anda benar-benar memerlukannya. Perkara yang paling kita tidak mahu terjadi adalah apabila baki kita tidak mencukupi untuk membayar kos perubatan kita. Kerana dahlah kita sakit, tambah lagi sakit kepala. Pesanan saya, gunakanlah kad medical ini dengan bijak dan berhemah agar kita dapat membantu antara satu sama lain di saat-saat yang memerlukan. Sekian saja dari tips bersama Dr. Shaliza. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.